Oke sahabat, nah ini malam semakin malam semakin gelap ya. Ini kita lanjutkan nih, bagaimana sih mengetahui kelebnya. Kadang-kadang banyak orang yang bertanya bagaimana sih cara nyetel kelebnya. Di sini Papi akan jelaskan ya. Jelaskan, kita bisa lihat pertama dari cam loopnya. Apa itu cam loopnya? Cam loop itu tonjolan di pada noken as ya. Tonjolan di noken as. Berarti kalau tonjolannya seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini tonjolannya kan di atas semua. Jadi menunjukkan bahwa clap in ya, clap in egg itu terbuka. Sedangkan yang nomor 4 itu tertekan semua ya, menekan semua. Jadi kalau mau lihat top 4, kita cuman putar aja nih. Kita cuman lihat di cam loop-nya di bagian atas seperti ini ya. Ini kan bagian atas semua nih. Jadi dia enggak neken. Nah, kemudian bagaimanakah kita mengetahui klepnya? Ini kita lepas. Cam sub-nya kita lepas ya. Di sini Putura 1,5 AVV ya. Itu klep yang X itu berdiri semua seperti ini ya. Ini satu ya. Ini anggap aja satu nih. Yang dua ini satu, kemudian yang nomor dua ini, yang nomor tiga ini ya, ini yang nomor 4 ini. Jadi intinya dia menggunakan dua klep ya, dua klep. Nah ini dia berdiri semua teman-teman ya, berdiri semua. Ini itu klep api ya, kalau bahasa luarnya klep api atau klep egg. Nah sedangkan yang in itu tidur semua teman-teman ya. Nah ini Papi lepas satu nih. Yang ini dia ada ininya ya, ada kawatnya. Nah ini dia. Yang ini clap in. Clap in itu dia di bawah tidur semua intinya teman-teman ya. Nih di sini semua ya. Ini hitung aja satu, jangan dua ya. Hitung aja satu biar nyetelnya enak, biar nggak bingung. Ya intinya sih satu silinder itu 4 klep. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau pemasangan timing bell ya, pemasangan timing bell Putura 1,5 Suzuki FVV, dia berada di top 4 ya, bukan di top 1. Jadi posisi di sini kan ada E ya teman-teman ya. Nah ini posisinya E ya. Nih E ya. Titiknya ada E. Kemudian di sini ada coak. Nah, sedangkan di top 1 itu di I ya. Di I. Tapi coak ini tidak pas dengan tutup rocker covernya ya. Atau tutup olinya. Tutup klepnya. Jadi kalau pemasangan Putura Suzuki AVV itu kita pasangkan di topkan di bagian E ya. Kita topkan di bagian E. Nah, coak ini kemudian ditopkan di bagian E, bukan di I. Kalau di I salah ya, teman-teman ya. Jadi kalau di I itu enggak pas dia topnya. Top 1 itu agak ke depan sedikit, 2 gigi atau 3 gigi kalau enggak salah. Gitu. Oke. Ini infonya dari Papi ya. Jadi kalau emang mau lihat top itu tinggal lihat aja cam loop-nya. Yang ini. Ya, cam loop-nya kalau di atas semua berarti dia positif lagi kendor ya. Gitu. Oke, buat teman-teman semua ini infonya dari Papi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.
Nanti papi mau lakukan pembukaran mesin. Kalau jadi ya, kita usahakan dilemer karena biayanya agak sedikit mepet ya, jadi kemungkinan besar dilemer. Penyebabnya ringnya sudah aus, dinding silindernya kena, kemudian kompresinya hilang. Oke, ini infonya dari papi ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, share, dan komen, serta hidupkan notifikasinya supaya teman-teman semua dapat info baru dari papi kembar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bosku.